Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi di channel Halo Motor. Ya, di siang hari ini kita kedatangan motor becak ya guys. Becaknya mau dipasang di motor kancing guys. Nah, ini dulu buatan Halo Motor juga ya. Nah, ini mau dirombak bagian sini. Ini kemarin di motor Nah, ini kemarin di motor Win ya. Ini nanti kita rombak lagi. Ini mau dipasang di motor kanjen ya, guys. Nah, ini motornya. Ya. Nah, kalau ini lebarnya panjang, guys ya. Panjangnya panjang, lebarnya pun lebar, guys ya. Nah, ini becak sultan nih, guys. Ini sama ya, guys. Di bagian sebelah ban sini sama juga memakai shock, guys. Ya. Ini dulu Honda motor yang buat. Sama ya seperti itu, bentuknya pun sama tapi ini jadi becak sultan bisa. Ini keren guys becaknya tuh ya. Nanti kita akan buat di bagian sininya ya, kita akan gabungkan lagi ya, kita rombak lagi guys ya. Kalau ikuti terus videonya ya, jangan resolusi bentuknya supaya tidak terlalu paham. Nah, ini ya guys becaknya ini pindah posisi pakai motornya kanjen PR guys ya, sama aja ya kanjen tuh. Ini yang bagian belakang sudah kita tempeli ya, tinggal yang bagian depan guys, gandengan depannya tuh. Guys ya, ini sudah kita palakan di sini ya, tinggal proses pengelasan, tinggal kuatkan lagi guys. Kita buatkan kolangan dulu ya, kita rombak karena biasanya kalau pindah motor pasti rombak bagian dudukan, bagian dudukan gantungannya ya, sambungannya guys, pengait ke motornya. Oke guys, garapan becaknya sudah siap ya guys, untuk penggandengannya sudah siap semua ya. Ini